Pengumuman lagu baru, Giant Boy Boy. Di kota ini, ketika hujan turun, perasaan pun ikutan bawa. Nikahnya dunia ini, membuatku ingin bersusuran. Sebentar lagi. Aduh, senang yukuh. Kepedihan yang mendalam. Wah, keren. Wah, terima kasih. Lagi. Baiklah. Bisa-bisanya suka dengan suara Jayang. Ya, itu sih memang terserah dia, kan? Terbawa! Terima kasih semua! Sudah, kita sudah berhasil melewatinya. Syukurlah! Maya, aku kira mau minta tanda tanganku. Loh, anak yang tadi itu bukan teman kamu? Aku juga gak kenal dia. Tadi itu bukan Fata Morgana, kan? Apa maksudnya? Masa iya ada perempuan cantik seperti itu suka sama suara Giant? Kalau bukan Fata Morgana, apa coba? Benar juga. Oh, namamu Takako. Iya, kemarin aku iseng main ke sana, lalu tidak sengaja dengar ada yang nyanyi. Tapi suaranya Giant itu menyeramkan. Itu powerful. Seram. Punya ciri khas. Bikin orang mau pingsan. Bagiku keren kok. Singkat kata, seleranya mungkin berbeda dari orang lain. Seandainya ada 10 orang seperti Giant, berarti bumi ini akan segera kiamat. Oh iya. Setahu kalian, apa Giant punya fans club? Tidak ada. Jangan sampai. Nah, kalau aku yang buatkan, dia mau tidak ya? Jadi karena itulah, aku ingin buat fans club untuk kamu. Bagaimana? Mau? Dengan senang hati. Aku baru sadar. Aneh sih, sampai sekarang aku masih belum punya fans club. Tapi kalau ada Giant fans club ini, semua pasti akan bahagia. Eh, kalian berdua. Beritahu pada semuanya ya. Nah, kalau begitu untuk Yael fans club-nya, biar aku saja yang buat ya. Tolong ya. Jadi terpaksa deh. Aku nggak mau ikut. Apa itu Giant fans club? Daripada ikut kegiatan yang nggak jelas, mending aku beli pisang dan kuberikan pada gorila dan gorilanya suruh nyanyi. Iya, kami juga tahu. Tapi... Kalau kamu tidak mau, nanti pasti kami yang disalahkan. Apapun yang terjadi, itu bukan urusanku. Sugiyo, kamu tidak setia kawan. Bagaimana dong? Baiklah, kalau begini. Rencana anggota fans club. Kalau pakai ini, siapapun dia akan otomatis jadi anggota fans club dan tidak bisa menolak lagi. Loh, apa ini? Keren juga. Hah? Wah, bagus. Wah. Semuanya, maafkan aku. Memulai fans club. Switch on. Sekarang siapapun yang sudah pakai lencana tidak akan bisa menolak datang ke sini. Aduh, kok kakiku bergerak sendiri? Benda ini, pasti karena benda ini. Gak bisa dilepas. Akhirnya dia datang. Semuanya, terima kasih.
Terima kasih ya, hari ini kalian sudah berkumpul demi aku. Wah, Superman! Hey, Star Casey! Akhirnya aku punya fans club. Hari ini aku sangat bahagia. Karena itu, sebagai perayaan pembukaan fans clubku ini, besok aku akan mengadakan konser. Wah, keren, hebat. Ada yang mau protes? Tidak ada. Belum mulai saja kepalaku sudah pusing. Dia datang. Semuanya, kalian sudah siap? Iya, tentu saja. Loh, panel itu mana? Oh iya ya, dia tidak datang. Padahal kemarin itu dia sangat bersemangat. Menurutku dia nggak mungkin datang deh. Percuma saja menunggu dia. Padahal judul konser ini adalah pembukaan fans club Giant. Kalau anggotanya nggak lengkap, itu masalah. Konsernya kita tunda dulu. Serius, konser! Ya, sayang banget. Iya, ya. Coba kakakku ada di sini. Hei, Nobita! Iya. Kamu dan Doraemon tahu sekolah anak itu, kan? Coba kamu lihat sana. Aku? Kok aku? Sebenarnya Takako sedang apa sih? Kita kan jadi bolak-balik. Iya, sekalian kita cari tahu yuk. Ada apa? Tidak, cuma perasaan saja. Halo? Kok kamu tidak datang? Bukannya kemarin kamu semangat sekali. Apa kamu punya masalah di rumahmu? Tidak sama sekali kok. Iya, aku mengerti sih. Suara Jayan jelek kan? Wajahnya juga seram. Tulisannya juga jelek. Nilai ulangannya juga. Keterlaluan mereka berdua. Bukan kok. Begini, aku ada pertandingan. Pertandingan? Tiba-tiba aku dipilih sekolah jadi perwakilan atlet lompat tinggi. Karena itu aku harus mulai banyak berlatih. Oh begitu. Wah bagus dong. Padahal kamu terpilih, tapi kok kelihatannya kamu tidak senang? Aku tidak percaya diri. Tahun lalu aku juga sudah terpilih. Padahal levelnya lebih rendah dari latihan pria biasa. Aku gugup sekali. Dan akhirnya aku gagal. Oh, begitu. Kegagalan itu tidak bisa hilang dari pikiranku. Aku takut. Omong kosong. Kalaupun mungkin kamu akan gagal, kamu gak boleh menyerah sampai akhir. Anggota fansku gak boleh lemah. Iya, kamu harusnya yakin. Tapi kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan, Jayan. Gagal setelah diberi kepercayaan yang begitu besar, itu lebih suram daripada apapun. Apa kamu bilang? Kalau begitu, coba tantang aku untuk melakukan sesuatu. Apa yang cocok ya? Apa yang cocok dijadikan tantangan? Ini dia. Aku akan bernyanyi di musik metal station ini. Giant, apa kamu serius? Kalau kita yakin, apapun gak ada yang mustahil. Dan lagi, aku akan membawakan lagu baru. Lagu baru? Sekarang berjanjilah, kamu akan ikut pertandingan itu. Ayo, kita berjanji. Janji jari kingking, siapa yang melanggar akan menjadi ikan buntal. Tidak apa-apa nih, kalau syarat perjanjiannya seperti ini. Tapi yang namanya musik battle station itu, event besar yang pesertanya akan jadi musisi profesional. Ini kan acara paling terkenal, bahkan sampai disiarin langsung di radio. Jadi Jayan mau ikut? Itu mustahil, sama gorila saja suaranya kalah merdu. Mula-mula ada penyisian dulu. Kalau yang pertama nggak lulus, nggak bisa masuk tahap berikutnya. Oh, begitu. Kalau begitu aman.
Ih, Jayan bilang mau buat lagu baru loh. Hah? Yang suaranya bagus saja sulit. Apalagi lagu barunya. Lalu bagaimana dengan kita nanti? Iya juga sih. Hah? Tapi itu perjanjiannya dengan kakakku kan? Lagu baru. Sepertinya keluarga Goda memelihara seekor hewan aneh. Main baseball yuk. Aku cinta kamu, bahasa Prancisnya apa? Ayo dipanggil. Setaima. Oh itu. Setaima. Baiklah, karena setaima, aku melompat. Karena senyumku, aku menendang. Salah. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Kemanapun aku pergi, kamu ikut. Salah. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat rekor baru? Mungkin Jayan sudah selesai menciptakan lagu barunya ya? Kalau Jayan masih belum selesai membuatnya kok. Kasian juga ya. Gak bisa. Langsung ke musik metal station sekarang. Wah, lagu barunya sudah jadi ya? Iya, nanti dengarkan di radio ya. Setelah dengarkan lagu baruku, kamu pasti akan kagum. Semangat ya. Bagi para peserta, tolong antri di sebelah sini. Ternyata Jayan bisa grogi juga ya. Yang aku takutkan bukan karena kemampuan mereka semua. Huh? Walaupun sebenarnya aku ini adalah orang yang sangat berbakat sekalipun. Tapi kalau aku sampai gagal, aku jadi gak bisa mendukung kakakku kan? Ternyata kamu berpikir sejauh itu. Doraemon, kali ini tolong bantu lakukan sesuatu. Iya, serahkan saja padaku. Bingkai vokal. Dengan ini supaya apapun, bukan. Maksudku lagu aliran apapun kalau dinyanyikan lewat bingkai ini akan terdengar sangat merdu. Coba kamu keluarkan suaramu. La 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 la. Hebat! Kalau begini Jayan bisa menang, tidak salah lagi. La 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 la. Ya sudahlah, pakai saja bingkainya. Kakakku juga pasti ingin kamu berhasil. Oh iya, terima kasih ya. Sesaat lagi, perlombaan lompat tinggi akan segera dimulai. Sudah mau mulai ya? Iya. Kenapa ya? Kita kan cuma nonton, tapi ikut deg-degan.
Oh iya, kira-kira Giant bagaimana ya? Aku yakin selama ada Doraemon semuanya pasti lancar. Ini kan demi Takako juga. Tapi kalau Giant gak berhasil, aku yakin semangat Takako juga pasti akan jatuh. Baik, peserta selanjutnya. Baik. Giant berhasil tidak ya? Selama dia pakai bingkai vokal pasti berjalan lancar. Hah? Giant? Kenapa kamu ada di sini? Audisinya sudah selesai. Aku gagal. Kenapa? Kamu pakai bingkai vokal itu kan? Karena ini curang. Kalau aku berbuat curang begini, apa kemudian aku pantas memberi dukungan untuk Takako? Habis bagaimana? Suara kamu yang asli itu jelek sekali, tahu? Apa kamu bilang? Halo, Nobita, Doraemon. Ini ada telepon tanpa kabel. Iya. Di sana bagaimana? Sebentar lagi Takako melakukan lompatan rekornya. Kalian juga harus cepat ya. Pemenangnya sudah hampir bisa dipastikan. Kalau lompatan Takako gagal, maka dia kalah. Aduh, bagaimana ya? Keadaan di sini juga sedang sulit. Siapa bilang di sini keadaannya sulit? Hei, ini bukan waktunya bernyanyi, Doraemon. Oh iya, benar juga. Sebelumnya. Music Battle Station dan finalis pertama kita, Tetherhorn. Giant, lolos apa tidak ya? Wah, ini dia, lompatan kedua. Ayo, maju! Kita harus bagaimana lagi dong, Doraemon? Apa boleh buat kita kembali ke stadion olahraga? Tadi itu jelas timingnya tidak pas. Kesempatannya hanya tinggal sekali lagi. Bagaimana dong? Untuk pertama kalinya aku jadi berharap pada suara nyanyian Giant nih. Walaupun sebenarnya aku tetap gak mau dengar. Kembali lagi di Music Battle Station. Kini waktunya penampilan finalis terakhir. Ternyata seorang gadis kecil ya. Umurnya berapa deh? 7 tahun. Jadi Giant, dia tidak lolos ya? Waktu, please, oh.
suka dengan nyanyiannya Giant. Oh, itu karena suaranya mirip dengan lolongan anjingku yang dulu. Gak ada yang dengarkan aku ya. Aku dekimasi tapi.